Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi yang sama semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita awali dengan senyuman indah dari Ayu Ting Ting tentunya. Yang dimana di sini ada beberapa senyuman indah khas dari Ayu Ting Ting yang selalu mewarnai. Dan di sini ada beberapa kebahagiaan nih yang Ayu Ting Ting sajikan untuk kita semua, terutama malam hari ini. Salah satu sahabat dari Ayu Ting Ting sedang berulang tahun, yaitu Gombloho. Ayu Ting Ting merayakan ulang tahun Gombloho bersama Andre Taulani, Andika Pratama, Surya Insomnia, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya di acara Lapor Pak kesayangan kita semua nih. Sehat dan panjang umur untuk Gombloho, semoga selalu sukses dan semoga selalu bisa membahagiakan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Semoga Lapor Pak selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Berita selanjutnya di sini ada dari Ayu Ting Ting Official Update. Sudah siap nonton setahun kerja Lapor Pak malam ini? Ada yang dilakukan Komandan Andre Taulani dan juga Pasukin selama setahun ini, sampai Christina Hakim kembali datang ke kantor untuk membicarakan sesuatu yang sangat penting nih kepada semua pasukan Lapor Pak. Sepertinya ada perang hebat yang akan terjadi di antara mereka. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa Lapor Pak setahun malam hari ini bersama sahabat-sahabat tercinta. Jadi informasi selanjutnya juga di sini ada Ayu Ting Ting bersama sang gadis tercinta, yaitu Bilqis Khumairah Rajak. Di sini Bilqis menemani Ayu ada di Lapor Pak Niwa. Sepertinya bahagia banget ya, bekerja sambil ditemani oleh anak tersayangnya nih yang memang katanya lagi libur. Semoga sehat selalu untuk Bilqis dan juga Ayu Ting Ting. Dan selanjutnya di sini juga ada berita terbaru nih dari Ivan Gunawan yang hari ini masih berada di Paris, pemirsa. Dan hari ini Ivan Gunawan bersama dengan Maharani Kamala bertemu dengan Sandi Purnamasari di Paris nih. Wah, sudah belanja-belanja aja ya. Mereka fantastis deh untuk semuanya. Dan keseruan lainnya juga di sini ada status terbaru juga dari Ayu Ting Ting. Di sini menuliskan sim kuring hatur nuhun pisan kangge entertainment jeung Sundanese tradition. Nyetrikau foundation anotos pakaulan sim kuring sakulang ragi kahibur pisan. Sekali lagi hatur nuhun pisan moal aya we anu ngalahkeun nyetrikemah. Ieu Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih banyak kepada Nyetrika Foundation yang telah memberikan hiburan dan juga semuanya. Gak ada yang ngalahin katanya dari Nyetrika Foundation yang pastinya menghibur banget nih. Inilah wujud pesta dari Ayu Ting Ting dan juga keluarga yang sangat bahagia merayakan pesta pernikahan dari adik tercinta, yaitu Shiva. Megah meriah dan juga pastinya sangat menawan. Oke sahabat semua, inilah beberapa kegiatan dan juga status-status terbaru dari Ayu Ting Ting yang Mimin sajikan khusus untuk sahabat semua di rumah. Ini kabar dari Ayu Ting Ting ini yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Tapi di sini juga ada kegiatan Ivan Gunawan bersama Maharani Kamala dan juga sahabat-sahabatnya yang lain yang sedang berada di Paris hari ini. Sehat selalu untuk Ivan Gunawan, semoga semuanya dilancarkan. Dan di sini juga ada status terbaru dari Mom IT. Di sini juga Mom IT mengucapkan terima kasih kepada Nedia Prima Rasa Official untuk makanan dan juga pelayanan yang sangat-sangat memuaskan.
Jadi mau acara apapun cateringnya hanya pakai di media Primor Rasa Official. Dari sini juga ada status terbaru nih dari Shiva, yang mana di sini Shiva dan juga Dandan sang pengantin baru hadir di salah satu acara yang dipandu oleh Deddy Sumargo pemirsa. Sangat menarik dan juga pastinya lucu abis nih. Saya selalu lihat untuk Shiva dan juga Nanda, pasangan pengantin baru yang pastinya wow banget nih. Oke, sama semua, inilah kegiatan Ayu dan juga sahabat serta keluarga tercinta. Semoga bisa menghibur sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarapan dulu. Sarapannya tuh enak-enak banget. Pagi Aji. Pagi. Morning. Super, ha. Kalau makeup juga nggak deprok tuh. Lihat tuh, dia mandiri guys, makeup sendiri. Nyatok sendiri. Serika baju sendiri. Belanja pakai pin sendiri. Cuma nentengnya aja dia nggak sendiri guys. Ya kan? Have a nice day. Ketemu siapa di sini tau nggak? Tara. Ini kelihatan kayak aku mau dibelanjain gitu. Atau mungkin kita belanja gitu loh. Soalnya kalau nyari kita berdua itu ya udah tempat belanja. Tempat belanja fix pasti nemu kita. Kalau tempat belanja pasti kita ketemu. Kalau kerjaan kabur. Kabur. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.